maning ketemu maning karo wong abak nang Brunei. Oke bro, di kesempatan video kali ini aku ada di sebuah bandar, salah satu bandar dari beberapa bandar yang ada di Brunei Darussalam, yaitu aku sebutkan ya, bandar Sri Begawan itu tempatnya di pusat ibu kotanya dari Brunei Darussalam, dan ada di situ ada bandar-bandar lain, yaitu di sini berkesempatan untuk melihat, berkesempatan untuk datang ke salah satu bandar terbesar nomor 2 lah menurutku lah ya, karena di situ ada bandar sama bandar Tutong, bandar Seria sama bandar Kuala Belait. Nah dari keempat ini yang bagus adalah bandar Kuala Belait. Kenapa? Karena tempatnya itu ada di ujung ke ujung dari bandar Sri Begawan sama bandar Kuala Belait. Jadi ujung ke ujung ya. Karena yang di tengah-tengah ada 2. Bandar Tutong. Gitu, bro. Bisa dilihat ya, wis, langsung pemandangan. Bisa kita lihat ya, gedung-gedung di sini cukup lumayan bagus-bagus. Di sini ada Beng Bai Duri. Dan perlu diketahui juga wilayah di sini itu nggak jauh dengan Malaysia, hanya beberapa menit untuk kita bisa melihat atau melintasi dari perbatasan Malaysia Brunei Darussalam, itu letaknya ada di sini. Itu kenapa Bandar Kuala Belait ini terbesar nomor 2 di negara Brunei Darussalam, karena berkaitan dengan perbatasan Brunei Darussalam dan Malaysia, atau tepatnya Sarawak ya, menuju ke Miri seperti itu ya. Dan kita akan lihat tempat-tempat kayak gimana sih di daerah Kuala Belait ini yang bagus-bagus. Kita akan coba cari untuk dedikasi teman-teman yang mungkin kangen dengan Kuala Belait, yang udah pernah ke sini atau yang belum, atau yang penasaran dengan Bandar Kuala Belait. Kita akan simak video berikut dan saksikan. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Bisa ternampak di sebelah sini, di sebelah sana, mana? Di sebelah mana? Sana sebenarnya, yang bagus itu kapal. Hah? Sudah? Oh ya. Nah, teman-teman, jadi aku sekarang ada di posisi di Jalan Bunga Rambai, yaitu adalah di tengah-tengahnya dari Bandar Kuala Belait ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ke KB atau terkenalnya dengan Kuala Belait, itu aku ada di Jalan Bunga Rambai. Ini dekat dengan sungai. Ya, di sebelah sana itu ada sungai. Dan di sini ada lagi juga sebenarnya untuk labuhan, bukan labuhan, untuk kapal kecil lah intinya. Dermaga, iya benar sekali, dermaga. Dermaga untuk labuhnya kapal-kapal kecil, karena di sebelah sana itu ada sungai. Ya pokoknya sangat lumayan memanjakan mata gitu ya. Gitu bro. Jadi memang jarak tempuh itu kalau biasanya kalau naik mobil sendiri itu biasanya perjalanan dari bandar ke sini, ke bandar KB atau Kuala Belait ini sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu kalau pribadi mobil sendiri. Nah, apabila pakai naik kendaraan umum, bis, karena di sini kendaraan umum cuma ada bis, itu sekitaran 3-4 jam ya. 2 jaman lah. 2 jam. Itu pun kalau ke sini harus 2 kali naik, karena yang dari Bandar Sri Begawan itu cuma sampai ke Seria aja. Nah, dari Seria baru nyambung ke sini. Jadi 2 kali naik bis ya, teman-teman. Jadi tapi termasuk murah sih, kalau dari bandar ke sini itu 6 ringgit dari
dari bandar ke Seria itu 6 ringgit. Nah, dari Seria ke sini 1 ringgit. Jadi totalnya 7 ringgit ya, teman-teman. Tapi lumayan membantu juga lah. Lumayan bisa menikmati gitu ya. Nikmati perjalanan, bisa melihat yang asri-asri gitu, karena di perjalanan tadi banyak sekali. Cuman kalau naik bus kan biasanya lewat jalur kampung-kampung. Kalau naik mobil pribadi biasanya langsung ke highway atau bahasa Indonesianya Tol Cipularang. Yaudah, kita akan berlanjut perjalanan kita mencari tempat-tempat yang indah di Kuala Belait ini. Oke, saksikan terus dan jangan lupa. Oke, itu dia bro, sedikit ulasan tentang Kuala Belait ya. Karena kita akan menuju lagi ke langsung ke perbatasannya, atau tepatnya terkenalnya dengan Sungai Traban. Sungai Traban ini adalah sangat dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Kita akan simak videonya di sana dan bagaimana tempatnya dan apa yang ada di sana. Kita akan simak dan kita akan meluncur langsung ke sana. Cekidot. Oke bro, kita akan memasuki tol ya, Tol Rasau namanya. Kita akan memasuki ke perbatasan ya, Jembatan Rasau atau Tol Jembatan Rasau. Kita akan masuk ke Sungai Traban, walaupun di sini masih wilayah Brunei. Cuman ini sudah ada pemeriksaan kalau normalnya seperti itu. Boleh kan? Tapi alhamdulillah. Paiman di depan ini ada yang jangan ada suaranya ini. Nanti Paiman lihat. Dan kita mau masuki tol ya. Tol walaupun di sana sebenarnya dicek gitu. Cuman free. Masya Allah. Kicinya. Nggak beli tadi. Beli kerupuknya habis ya. Habis. Jadi kita akan memasuki Sungai Traban, yaitu perbatasan Brunei Darussalam dan Malaysia. Suaranya harus teriak. Oke, gimana nanti ke depan kayak gimana? Check it out. Wow. Oke bro, kita sudah sampai di perbatasan ya. Istilahnya aku bilang ini perbatasan, kenapa? Karena ke sana memang sorry, berapa kilo lagi ke sana? Mungkin dalam sekitar 50 kiloan sekitarnya, itu sebenarnya masih wilayah Brunei. Namanya Sungai Traban. Cuman setelah Sungai Traban sudah masuk ke perbatasan, yaitu tempat immigration. Immigration perbatasan antara Brunei dan Malaysia, yaitu masuk ke wilayah Sarawak ya. Wilayah Sarawak, habis dari situ nanti masuk lagi ke immigration. Immigration yang masuk ke Malaysia, masuk ke Miri. Seperti itu. Jadi ini pemandangan di, aku lihat ini seperti perbatasan ya, dibatasi oleh jembatan ya. Ini masih wilayah Brunei pulang. Cuman yang kalau kita kesana lagi itu sudah nggak bisa. Sebenarnya masih bisa, hanya beberapa kilo aja. Sisanya kesana udah masuk Malaysia. Jadi aku anggap di sini adalah perbatasan terakhir Brunei Darussalam dan Malaysia gitu ya. Jadi untuk perjalanan ke sana memang ada sedikit penduduk atau rumah kampung Sungai Traban itu sendiri gitu. Jadi kesananya lagi sudah nggak ada dan sudah masuk ke tempat pengecekan immigration gitu ya. Jadi memang aku anggap disinilah perjalananku dari KB sampai ke Sungai Traban. Oke, dan ini pemandangan di sini kita akan explore ya, pemandangannya di sebelah sana. Nah, ini perbatasan sungai. Sungai ini kisaran lebar sekitar 8 meter ke 10 ya mungkin ya. Dan ada kapal-kapalnya di sini. Ini mungkin kapal-kapal untuk minyak ya, untuk minyak juga atau memang untuk industri-industri di Brunei gitu. Baiklah. Yaudah. Oke bro, hanya sedikit aja tentang di sini karena ini waktunya juga udah mepet, takutnya nanti kemalaman. Jadi sudahi dulu videonya sampai di sini, perjalanan dari KB ke sini, Kuala Belait sampai ke perbatasan Malaysia. Ya udah, sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa untuk jadi dedikasi teman-teman yang belum tahu atau yang sudah tahu. Ya udah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam mengapak, orang apak, orang apedak. Ciao.